Yang pertama saya nampak GBP USD. Okey, GBP USD. So kalau saya pergi dekat sini ada GBP. Okey. Okey, GBP USD. Pertama sekali dalam membuat satu analisa, tak kisah bila anda buat hari apa, tak kisah. Start daripada satu analisa daripada time frame besar. Okey, time frame besar dekat monthly. Kita ada kawasan re-entry sell. Okey. So bila kita sebut re-entry sell, okey, re-entry sell di monthly, fikiran kita adalah sell dalam downtrend. Okey. Sehingga kepada mana? Kawasan sini. Okey, kawasan MA5, MA10. Low yang bertentangan, garisan yang bertentangan. Okey. Tak kisah anda baca ni sebagai arah cocoa buy ataupun re-entry buy, tak kisah. Ataupun re-entry sell menuju kepada re-entry buy. Okay, style macam mana pun tak kisah. Tapi janji kita kena tengoklah dulu monthly punya punya ni punya time frame. Okay, sebab kalau anda terus jump, okay, anda terus jump kepada weekly. Okay, tanpa melihat monthly, anda akan nampak ini adalah momentum buy. Dan selepas momentum buy, ini adalah re-entry buy. Betul tak? So bila 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 kita tak lihat monthly, memang kita akan tersilap langkah, kita akan jadi apa? Jadi keliru lah dengan BBMA ni. Tapi sebenarnya dia berasal daripada kawasan tertinggi nak pergi kepada kawasan terendah monthly. Okay? So jawab bila kita dah tahu dia adalah kawasan tertinggi dan terendah, kita akan divalidkan dengan satu momentum di time frame daily. Okay, ni. Bila dia sudah ada, bila daily sudah bagi momentum, kita tahu perjalanan perjalanan jauhnya adalah perjalanan. Okay. Dan okay, kita selepas momentum, kita akan ada ni. Setup MSV sell. Okay. MSV sell untuk dia bagi satu perjalanan jarak jauh sehingga kepada low BB dekat BB. Okay, setiap momentum akan ada destinasi. Okay, setiap momentum akan ada destinasi. Bila korang pegang ayat tu, korang faham ayat tu, korang akan tahu mana nak take profit, korang tahu mana nak lawan trend. Okay, dekat mana nak lawan trend. Selagi tak sampai, tak boleh lawan. Korang ada mindset macam tu. Bila korang faham lah. Okay. Dan setiap market hilang volume, perlu ada confirmation. Okay. Serta macam sekarang, MHV di daily. Apakah confirmation untuk MHV di daily? Re-entry sell daily. Confirmation. Masa confirmation ni dia akan bagi signal. Hanya signal saja yang boleh bagi confirmation. So kalau kita sebut re-entry, contohnya re-entry di H4, okay, re-entry di H1, dia tak boleh jadi confirmation sebab dia hanya setup. So untuk confirmation, dia hanya signal saja. Signal dalam BBMA yang paling kuat adalah momentum. So kalau untuk membalikkan MHB di daily, jawapannya adalah momentum sell di H4. Okay? Momentum sell di H4. Okay? So, bila kita cari tukar daripada monthly ini pergi weekly, daily dan H4, kita akan nampak yang sekarang ini dia berada dekat bawah. Okay? Kawasan low BB dekat daily. So kalau tidak ada momentum, maka dia akan naik semula. Okay, so ini yang akan membalikkan dia memang signal pemecahan low BB. Okay, untuk MSV sell memang momentum sell, memang signal sahaja. So di H4 untuk kita tahu, okay, untuk kita tahu lebih awal H4 berpotensi ataupun tidak untuk munculnya momentum sell, kita tengok di H1, kita tengok ada tak momentum. Bila ada satu momentum yang strong dan MA50 berada di atas mid BB lagi dan belum sampai di kawasan top BB H1,
dia masih lagi berpotensi untuk adanya momentum sell. Okey, boleh faham untuk GU? Okey, untuk GU. So, position saya untuk GU ataupun insight saya untuk GU adalah dekat mana? Saya akan tunggu kalau adanya signal momentum sell, maka saya akan cari re-entry sell di H4. Dan jika re-entry re-entry itu tidak valid, maksudnya ada momentum buy dekat H1. Okey, so saya akan tunggu dekat kawasan yang lagi tinggi. Baru saya akan masuk position sell. Okey. So kalau hari Isnin ni pun saya anggap daily ni akan ada shadow high dekat atas. So jikalau adanya pullback sedikit, saya akan tunggu dekat MACD sell H1. Dan jikalau MACD sell H1 tidak berjaya untuk halang harga, saya akan tunggu dekat kawasan MACD sell H4. Okay, GU. Boleh, boleh. Follow GU. Ada soalan dekat GU? So, kalau tak ada soalan, saya akan jump pada time frame lain. Okay, pair lain. You to Euro Euro USD, okay? Euro USD. Pergi kepada Euro USD lah. Okay. Dan okay, ni. So, Euro USD kita start apa mana-mana pair kita analyse, kita start daripada time frame besar. Okay. Sebab kalau kita tengok saja, okay, dekat weekly, kita buka saja weekly, kita cakap ini momentum buy, kita nak tunggu re-entry buy, tanpa kita tengok monthly apa ada, kita akan terkena. Always akan terkena bila kita menggunakan satu time frame saja, ataupun kita dah buat satu multiple multi time frame punya analisa, tapi kita start dekat weekly. Satu hari nanti, satu masa nanti, anda akan terkena dengan pergerakan monthly. Sama juga kalau anda selalu gunakan daily saja untuk analyze. Okay. But salah satu re-entry anda mesti akan terkena. Okay. Kalau anda kata, okay, ni entry sell profit, entry sell profit, re-entry sell profit, re-entry sell profit, sampai dekat sini, okay, anda akan kalah. Always, always akan kalah. Sebab apa? Sebab sini, sini apa tu? Okay. Sini re-entry sell lot 0.01. Okay. Ataupun sini pun 0.101. Sampai dekat sini, dia dah sampai 0.05. Habis semua. Okay. Habis semua. Okay. So dia akan terkena, akan ada masanya akan anda terkena. Walaupun trend betul apa semua, dan sebenarnya dia just pergerakan untuk sampai kepada re-entry sell di weekly saja, trend dah betul dah, dah betul sell, tapi tak tengok time frame besar, habis. Okay. So pastikan anda lihat dulu time frame besar di setiap waktu, setiap masa anda tengok buka chat, biasakan tengok time frame besar. So daripada monthly kita tengok re-entry sell, MACD sell, validnya re-entry untuk monthly, kita tengok dekat daily dengan munculnya momentum sell. Bila dah ada momentum sell, selalunya saya akan tunggu di MACD sell untuk kita teruskan perjalanan re-entry itu. Dia mesti akan ada pullback. Okay. So dia dah sampai kepada kawasan sini, jatuh ke bawah. So berapa lamakah lagi jika kalau munculnya hari Isnin trend terus
terus jatuh lagi, berapa lama dia boleh bertahan? Fikiran saya adalah ni. Okey. Momentum sel di Delhi ini, jikalau bertahan, maka dia akan pergi sehingga 50 candle. Okey, on dip. Dia akan pergi kepada 50 candle kecuali dia akan habis dekat kawasan sini. Okey, weekly. So, on dip, dia memang akan terus pergi per candle. So, bila dah sampai kepada kawasan low BB weekly, kita akan tengok adakah dia mampu turun dengan munculkan momentum sell ataupun di kawasan untuk naik ke atas. Okay, so kita lah dia turun tu. But on default, setiap momentum di daily, dia boleh pergi sehingga up kepada 50 candle. Why 50 candle? Sebab kita gunakan trend kita 50 candle. Memang 50 berdasarkan 50 candle. Okay? Boleh faham? Faham, coach. So, bila kita dah faham tiga time frame ni, kita set kita adalah kejatuhan, kejatuhan dan kejatuhan. Okay, Daly pun mengatakan kejatuhan. Kita tukar kepada kombinasi time frame yang lebih rendah. Weekly Daly H4 pula. Bila kita tengok weekly Daly H4, kita nampak sell jalan, MSP sell jalan, valid apabila munculnya sell. Okay. So sini re-entry sell. Okay, kita sini MHV sell dan momentum sell. Okay, momentum sell. Bila momentum sell H4 jadi, dekat mana destinasi dia? Low BB daily. Okay. Low BB di daily. Betul tak? Bila low BB di Delhi sudah muncul, apa yang sudah nak sampai, kita kena tengoklah adakah dia bersambung, berpotensi jauh bersambung dengan momentum sell di Delhi. Okey, kalau dia bersambung dekat momentum sell di Delhi, maka destinasi yang seterusnya adalah di low BB di weekly. Sebab momentum di Delhi, dekat mana destinasi dia? Ini dekat mana destinasi dia? Monthly. Okay. Kalau cakap monthly, yes betul, tapi garisan lain lah. Tapi untuk momentum sell di daily, destinasi dia adalah di low BB di weekly. Okay. MA 5, MA 10 low di monthly. Itu saja. So benda tu akan berputar. Sistem tu akan berputar. Sebab itu, mata time frame ni dia ibarat roda, dia akan ada fasa-fasa dia. Ada fasa ketika mana price berada dekat kawasan tertinggi re-entry sell dan ada mana dekat kawasan terendah. Okay, re-entry buy. Okay, re-entry sell di monthly, re-entry buy di monthly. So, dia perlulah buat satu pattern sama ada dia pecah ke bawah ataupun dia buat satu pattern untuk dia naik. Okay, re-entry buy di monthly. So, benda itu akan diceritakan dekat daily. Bila di Delhi, kita lihat apa? Kita lihatlah MA50, RSI BB kan. Benda-benda yang penting. Benda-benda yang trend dulu. Trend macam mana? Kalau trend kata downtrend, di Delhi, dia tidak boleh naik lah. Okay. Sehingga habis trend dekat Delhi. Sehingga market hilang volume buy. Muncul. Kalau dia tak muncul, trend masih lagi downtrend. Itu saja. Masalah trader BBMA dia hanya faham re-entry saja. Okey, re-entry saja yang ada dalam Zife ataupun kamus BBMA. Itu saja yang ada dalam kamus BBMA dia. Okey, dalam buku dia. So, dia akan tak dapat kuasai keseluruhan lah. Keseluruhan 8 garisan. Tapi kalau sesiapa yang dah faham, dia akan faham keseluruhan garisan punya pergerakan, keseluruhan garisan punya pattern. Dia boleh gunakan untuk dia punya profit, okay? Untuk menjana keuntungan menggunakan BBMA market time.
Okay. So untuk Euro USD, apa yang saya fikir sama dengan EU, dia memerlukan, bila dah muncul momentum dekat sini, dia akan boleh bertahan up kepada 50 candle. Okay. Up kepada 50 candle. Kekuatan momentum itu boleh bertahan 50 candle. Okay. Sebab kalau korang tak faham 50 candle tu punya perjalanan, dekat sini dah buy. Okay, sini dah buy. Dia naik atas bagi arah kukuh buy, sini dia buy. Sebab dia hanya faham pergerakan 5 candle je. 50 candle tak kuasai. Okay. Yang 6. Ya, faham tak? Sebab 5 candle saja, kita tahu 5 candle adalah 5 hari di daily. 50 candle adalah 50 hari, 10 kali ganda lagi kuat. Kenapa tak tengok kuat yang kuat dulu? Kan? Sama juga dengan mana-mana time frame. Dekat M1, 50 minit dengan 5 minit. Dia tengok 5 minit punya pergerakan. Habislah dia. Okay. So, dekat Euro USD, pandangan saya tetap masih lagi sell dalam perjalanan yang sangat-sangat jauh yang saya dah bincangkan daripada boleh dikatakan daripada tahun lepas lagi. Okay. Memang saya cakap dia nak membuat satu setup-setup sell mengikut pattern-pattern tertentu, tapi yelah, ni saya nak bersedia setup sell untuk di weekly ini. Kan, setup monthly punya ni kan, daripada tahun lepas saya dah analyse. So, saya dah jangkakan a certain zone, a certain price, dia akan buat kejatuhan. Alright, so itu yang kita namakan dia preparation, daripada kita dah jangka awal tu. 50 candle sebelum dia buat pattern tu, kita dah jangkakan. Okay. So untuk Euro USD ada soalan? Okay. So kalau anda nak monitor perjalanan ni, cara dia senang saja. Pergi kepada weekly, buat satu horizontal line. Okay. Di weekly, cari low BB. Lepas tu pergi kepada daily. Dia akan ada satu horizontal line ni. Selagi price tak sampai sini, janganlah buy. Okay? Selagi price tak sampai sini, janganlah buy. Itu je. Okay? Ni. Faham tak? So, bila nak buy, okay, kawasan re-entry buy monthly ke apa ke, bagi daily siap kerja dulu. Daily buat habis kerja dulu. Kalau H4 pun cakap sell, H1 pun cakap sell, tak akan habis the sell ni dalam masa satu hari. Tak ada. Okay. Trend dah memang cakap, trend kejatuhan up kepada 50 hari. Okay. Faham tak? So untuk perjalanan-perjalanan dekat Euro USD, dia saya menganggap dia akan jatuh sehingga kepada kawasan low BB. Okay, sehingga kepada kawasan low BB. So kalau tak ada soalan mengenai Euro USD ni, saya akan pergi kepada, ya, saya tengok. Okay. Phuket, Estet dan Dojo. Phuket. Okay, USD Canada. Okay, USD Canada. Jadi USD Canada ni, dia ada satu setup yang kita nampak jelas lah. Okay, dekat. Okay, saya tukar balik. Ini tukar kepada ni, tukar template kepada sini. Alright. So, pertama sekali kita nampak dia kat kawasan re-entry sell dekat monthly.
Okay, re-entry sell. Kalau anda nak main monthly, anda buy dekat MA5, MA10 low dekat monthly ataupun sell di kawasan MA5, MA10 high monthly. Okay, so itu cara kita nak main monthly. Alright, so dekat sini, dia akan ada sedikit pattern kejatuhan dengan kawasan-kawasan dekat weekly mengatakan dekat kawasan daripada mid BB ke top BB. Mid BB ke top BB. Okay, so ada orang dia kat mid BB saja dia dah sell dah. Tapi sebenarnya dia kena tengok multiple, okay, daripada low ke high. Itu zone yang sangat-sangat besar. Okay, ha, so untuk di weekly, dia hanya akan habis perjalanan buy, okay, apabila MA50 bertemu dengan low BB. Itu tanda-tanda dia. Okay, so ketika dia naik, dia akan buat satu MSV sell. Selepas itu dia jatuh. Selepas itu dia test balik. Dan jika tidak ada momentum berterusan, maka inilah pattern yang mengatakan dia nak jatuh jauh. Okay. Faham tak? Inilah pattern yang mengatakan dia nak jatuh jauh. Re-entry sell monthly. Okay. Up kepada 5 bulan. Kalau betul-betul nak pergi, dia boleh pergi sampai 5 bulan. So macam mana kita nak monitor? Okay. VH4. VH4. Cari momentum sell. Okay. Pemecahan. Pemecahan support. Okay, support. Low BB adalah sebagai support anda. Jadi kalau sudah ada support, dia akan retest di resistant. Okay, ataupun di top BB. So, sinilah dia pergerakan. Pecah support, retest resistant. Ha, ni kawasan dia. Okay, so bila kita tahu ia adalah resistant di H4 ataupun tertinggi dekat H4 ni, dia adalah tertinggi MA5 di kawasan daily. Ataupun kita sebut dia re-entry sell daily. So, bila kita sebut re-entry sell daily, validnya hanya dengan munculnya momentum sell di H1. Okay, so saya pakailah kombinasi daily, H4, H1, M15. Okay, untuk kita tengok lebih jauh. Okay. Satu, bila ada re-entry di daily, H4 kena wajib ada market hilang volume. Okay, MHB. Okay, bila ada MHB, dia perlu dia MHB juga. Time frame, H1. Jika kalau dia masih kembang macam ni, nak entry, entry kat sini, entry, entry awal. Tanpa confirmation. Ha. So, kalau anda nak salah, tunggu sehingga MHB. Macam mana nak tunggu MHB? Basic, macam mana nak tunggu MHB? Dalam BBMA ada 7 bacaan asas. Cuba jawab. Macam mana nak tunggu paket hilang volume daripada awal asas BBMA? Reverser, reverse meter candle. Eh. Okay, reverse, reverse meter candle tu adalah ciri-ciri ekstrim. Okay, ciri-ciri MHB itu ciri-ciri. Okay, tapi bacaan dia adalah extreme TP wajib MHB. Okay, extreme TP wajib MHB. Lepas tu arah kukuh momentum. Okay, kalau anda yakin kepada 7 bacaan ini, okay, 7 bacaan BBMA ini, anda akan entry dekat extreme, TP dekat TP wajib. Bila dah TP, tunggu MHV entry lagi. Okay. So, maksud dia macam mana?
Okay, masuk dia macam mana dekat UCAT ni? Anda dah ada okay, extreme kan MA5, MA5 terkeluar daripada top BB. Okay, extreme cell. Tunggu re-entry cell. Bila re-entry cell, market akan retest semula. Okay, dekat sini entry. EMHV. Itu entry untuk full structure yang paling tertinggi. Okay. So, bila dia dah entry dekat sini, okay, jatuh TP. Lepas TP, dia akan berbentuk arah kukuh. Lepas arah kukuh, dia naik. Masuk lagi dekat re-entry. Okay. Jatuh momentum. Momentum signal. Lepas momentum, ada re-entry. Masuk lagi dekat re-entry. Okay. Yang mengikut trend hanya re-entry dan re-entry dekat sini. Re-entry selepas arah kukuh. Okay. CSAK. Dan sini momentum. Okay. CMHP cell. Yang melawan trend adalah extreme. Okay. Extreme. Dan PP wajib. Lepas tu dia naik jadi MHP cell. MHP cell ni permulaan untuk sesuatu penurunan. Okay. Tapi dia pun ada certain risk yang kita perlu faham. Okay. So MHV. Selepas MHV, arah kukuh. Bila dah ada signal arah kukuh, dia mengatakan dia nak turun. Okay. Nak turun. Lepas tu ada re-entry cell. Baru yang ini follow trend. Okay. Baru yang itu follow trend. Okay. Faham? Okay, entry extreme, TP wajib, MHV, CS arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry, momentum, sehingga membentuk bacaan yang seterusnya. Okay, itu kita gunakan full structure. Kalau full structure anda tak faham, anda tak boleh guna multiple time frame. Itu je. Okay. Alright. So, bila H4 ini, okay, dekat kawasan sini adalah MHB, maka yang akan memvalidkan bacaan tu adalah momentum sahaja. Okay. Momentum sahaja. Ini sahaja. Validkan kawasan-kawasan setup reference besar. Bacaan ini sahaja yang ada kuasa, yang ada power untuk memvalidkan sesuatu bacaan di time frame besar. Boleh. Tulis dekat nota orang momentum. Hanya momentum valid dan setup di time frame besar. Okay. Hanya momentum saja. Kalau korang cakap re-entry salah, kalau cakap TP wajib salah, kalau cakap extreme salah, kalau re-entry selepas momentum salah, kalau cakap MHV salah, tak ada searah kukuh pun salah. So hanya momentum. Hanya momentum yang boleh validkan setup perfecta. Tak kisahlah MHV ke time frame besar ataupun re-entry time frame besar. Ada formula dia. Tapi dia hanya momentum saja yang akan validkan something. Okay? Right? So itu. UCAT. So UCAT pandangan saya apa? Cell. Okay, set. Dan perjalanan ini boleh sehingga mana? Sehingga H1 ni cucup dulu BB dia. Okay, bagi sedikit masa untuk dia cucup. Kalau berani tu. Aduh, resisten dekat H4. Okay.
atau BB dekat cash flow ini perjalanan-perjalanan yang panjang. Kalau dia valid memang panjang, memang membawa masuk 5 hari. Okey. 5 candle dekat H4. Sangat-sangat sangat-sangat panjang sebenarnya. Okey. Ni. Dekat H4 nampak ni. Ni bacaan apa ni? Okey. Bacaan apa ni? New entry by Golden Cross. DC. Okay. Golden Cross dan ini adalah Death Cross. Okay. Perjalanan 50 candle by dah habis dengan munculnya perjalanan Death Cross. Okay. Ini. Momentum sell, dia test sampai top BB. Top BB. Sampai top BB H4. Lepas ni adalah perjalanan kejatuhan. Boleh bayangkan tak perjalanan kejatuhan tu? Okay. So itulah dia, cerita dia. Coach, boleh tukar pada time frame H1 untuk yang UCAT ni. S1. Okay. Okay. Sebab Apa soalan tentang S1? Sebab saya tahu ni mungkin kesilapan yang selalu berlaku lah kot. Sebab saya ingat benda tu dia re-entry sell dekat kawasan sini. Ingat kan dia jatuh. Rupanya dia sambung ni atasnya tu lah. Yep. Okay, ni. Alright. So, apa yang mengatakan dia momentum ini masih lagi kuat? Okay, ni. Momentum ataupun sini candle ni memang cakap dia memang nak fly. Apa bacaan yang boleh katakan kita boleh selalu guna untuk katakan momentum yang ada adalah momentum yang kuat? Momentumnya dia momentum yang kuat. Buka je yang atas sikit. Okay. Siapa jawab? Okay. Macam mana nak katakan dia kuat? Siapa jawab tadi? Newbie. Cara dia senang, gunakan mata time frame. Okay, sama ada korang tengok di time frame besar. Okay, ni re-entry. Okay, sini MHB. Re-entry di H4 hanya akan valid dengan momentum sell di. Okay, re-entry sell H4. Mana saya penuhkan? Re-entry sell H4 hanya akan valid momentum M15. Bila M15 tak ada pun momentum sell, kita nampak golden cross, dia memang takkan ada lah potensi untuk junam. Tak ada. Okay. Sebab itu kita cakap bila re-entry dia boleh terbatal. Okay. Sebab satu, dia bukan re-entry yang pertama. Okay. Dia bukan re-entry H4 yang pertama. Ni, yang re-entry sell H4 yang pertama dekat sini. Kedua dekat sini. Ketiga dekat sini. Betul tak? Betul. Okay. So, kita tahulah. Semakin banyak sepuluhan sell yang berlaku, semakin rendah dia punya kualiti. Okay. Pertama dah jalan, kedua dah jalan, ketiga. Kita nak masuk juga kan ketiga ni kan. Tapi dekat L15 tak ada pun, muncul pun momentum sell. Terbatal. Bila terbatal, teruskan. L15 muncul saja momentum buy mengatakan entry sell di S4 terbatal. So cut sajalah.
Dia masalah dia bila kita tak yakin untuk kad. Benda yang sangat-sangat susah untuk belajar adalah kad. Entry senang. Tekan je. Tapi untuk kad, dia memerlukan kuasa mental yang lebih dan risiko yang yang kita faham. Okey? Risiko yang kita faham dan kita memerlukan kita faham semua perjalanan untuk kita melakukan kad. Betul? Betul. Okay. Entry senang ya, entry. Bila entry di S4 dah boleh entry. Tapi bila kita tak faham yang dia akan terbatal dengan momentum bar dekat N15. Ya, yeah, now. Macam mana kita nak faham momentum di N15, momentum bar di N15 ni tempat untuk kita cut. Okey, guys. Okey, guys. Selain itu kita nak betul-betul. Destinasi. Itu jawapan dia. Sebab korang kena kenal destinasi tu. Bila korang tahu momentum by M15 muncul, destinasi dia dekat top BB. Top BB pula, top BB S1. Bila dia muncul dia momentum by di dekat S1 pula, destinasi dia di top BB. Top BB H4. Kalau korang itu pun korang tak nak cut, korang akan menanggung floating lah daripada sini sampai top BB H4. H4 RTB entry di daily. Okay. Sampai sampai korang menanggung loss tu. Floating tu. Kalau korang tak faham yang N15 ni boleh sampai dekat H4 punya top BB. Kalau korang faham, korang cut awal-awal dah. Okay. Right. So macam tu lah cerita dia. Itulah cerita yang berlaku dekat NFT, malam NFT tu. Okay. Ramai yang tak faham bahawa L15 muncul dia, dia boleh pergi sampai H4 punya top BB. Sebab H1 dah flat. Itu je. Dan pattern dekat H4 kita nampak amat kilau, dia akan test balik resistant. Pecah support, test resistant. Itu je. Dan H4 tu dah RTB tu. Dia dapat MEB. RTB kan? Ya. RTB ataupun MEB sama je. Itu je. So UCAT ini, itu cerita yang berlaku dekat UCAT. So next, bila saya yakin ini adalah re-entry cell, entry lah. Kan? Kan saya ada ajar untuk kita entry. Entry untuk re-entry cell daily. Garisan yang kita marking adalah sama ada MA5 high ataupun MA10 high. Yang mana yang paling tinggi. Okay, sekarang ni MA10. Kita panggil lah, marking lah MA10. Pergi dekat H4, nampak? Itu garisan yang kita nak sell. Okay, pergi dekat H1 full structure. Sell lah daripada sini sampai atas. SL, kita tahu SL. Apabila candle close melepasi top BB. So, kita tahulah SL kita area mana. Kita boleh lah ambil berapa-berapa pip daripada sini sampai sini 30 pip. Daripada sini sampai 50 pip. So reward dia berapa? Boleh pergi mencecah sehingga 100 pin. Paling jauh. Tapi kalau kita tak nak 100 pin, ambil lah sampai sini 50 pin. Kan? 50 pin satu nisbah satu daripada kita punya SM. Itu je. So, UCAT ada soalan lain? Untuk yang H1 tu, dia punya cycle itu kira first momentum diakhiri dengan momentum yang bakal berlaku dekat H1 jugalah kan. Apa ni? Momentum cell. Tahu tak? Okay. Okay.
dia akan habis. Kita tahu mat kilau akan habis apabila ada bema. So bema berlaku pertama kali, tapi kali ini dia jadi setup MHC sel bema di atas bawah. Okey, kedua. So bilangan candle di mat kilau sampai sini dah berapa? 60 lah. Bila 60 dia dah matang. Bila dah matang, cari dekat H4 ada tak dia buat apa-apa signal. Tak ni. Dia kena marking dulu. Marking senang. Senang cerita. Ini satu pergi kepada sini berapa 50 candle. Dia cerita. Candle yang ni pergi kepada H4. Ada tak signal? Okey, ada tak signal momentum? Ada. So bila signal momentum ada, maksud perjalanan makcik lau ni adalah satu perjalanan downtrend yang kuat. Cuma kita nak entry, janganlah entry kat sini. Ini dah habis dah. Dah habis dalam masa 50 candle ni nak re-entry, re-entry lah. Tapi apa 50 candle dah semua tu kita nak re-entry dekat sini, ambil lah. Ambil re-entry kat sini lah. Tapi sini dah habis perjalanan. S1 dah matang. S1 dah habis perjalanan. Dah tak ada dari entry. Okay. Dah tak ada dari entry. Lepas tu sama ada MSD ataupun dia ni. Re-entry lagi besar. Re-entry di Delhi punya kawasan. Kita kena tahulah tempoh masa bila kita nak ambil re-entry tu. Dah tak ada dah re-entry dekat H4. Bila H1 dah matang, dia tak ada dah re-entry cell H4. Kalau korang nak entry cell juga, entry dekat setup yang lebih besar. Setup 20 candle. Setup MHB. Itu je. Okay. Alright, coach. So, bila dah macam ni, kan? Dia adalah bersifat retrace saja. Sebab H4 dah buat impulsif, dah buat trend, dia dah buat trend jatuh. Yang atas ni cuma retrace. Sebab itu kadang-kadang bila fasa retracement, adanya satu mat kilau dekat H4, apa H1, dia tak sampai pun 50 candle tapi terus jatuh. Sebab struktur yang dia buat adalah retrace, sekadar retrace, bukannya untuk buat satu trend. Itu adalah pengajian kita tentang mat kilau. Okay. Cara yang kita gunakan adalah makcilau. Selagi korang tak respect ataupun tak faham makcilau tu punya perjalanan, susahlah nak faham full structure. Okay. Susahlah nak detect perjalanan jauh. Susahlah nak pakai quantum time frame sebenarnya. Kalau ni, coach. Kalau Ashwa buat momentum buy ke cut loss je lah. Cut loss je. Tak ada masalah pun. Berapa pip je. Kan? Kalau H4 buat momentum buy, cut loss je. Bukan berapa pancung. Aku tak masuk zoom kat tu. Takut. Kalau tak nak masuk pun, bagilah H1 jalan dulu. Bagi H1 jalan dulu momentum sell, bagi MSB sell. Macam sekarang sini lah. Kalau takut dekat sini nak sell, bagilah dia bagi muncul momentum sell dulu. Entry kat sini. Sini sampai sini. Dah, boleh tak entry kat situ? Sini sampai sini je. Ni korang nak sini, TP dekat low BB monthly. Baru cecah bumi. Baru cepat kaya. So fahamkan dulu risk korang berapa, risk korang, setup korang mana dia nak pergi, destinasi dia mana nak pergi. Baru korang boleh ambil. Kan? Kan saya cakap saya reversal punya orang. Saya kalau boleh saya nak macam ni. Ni setup saya. Ini setup saya. Macam ni saya tak tahu dari sini. Tapi kalau korang nak follow trend, bagi dia buat signal dulu. Bagi buat signal dulu. Ha ni. Entry dekat sini dah. Bagi racun warisa. Faham tak?
Kalau korang kata nak follow trend ni. Dia buy, tak ada, dia buy kat sini tak ada, tak ada. Jangan-jangan buy dekat sini sebab korang trader follow trend. Bagi dia buat satu sini dulu, dia test sini dulu. Sini buy. Dah. Tapi kalau korang sini pun tak nak entry, korang tengok time frame besar lain pula cerita, sampai bila-bila tak ni. Sebab korang tak pilih korang type kat mana. Follow trend ke lawan trend? Itu biar Gojo buat kerja. Nah. Kalau korang lawan trend, lawan ni lah dekat top ini. Dia keluar sikit lawan. Keluar sikit lawan. Keluar sikit lawan. TP pendek. Jadi TP jauh. Okay? Faham tak? So, tak ada masalah pun. Jadi korang faham trend dulu. Kalau korang nak follow trend, follow lah. Tapi jangan anggap follow trend ni semua tak ada risk. Low risk je kat. Kena macam ni. Trend ni kita nampak macam H1 ni nampak macam nak buy. Dia pergi buy dekat sini. Follow trend. Memang betul-betul follow trend. Tapi ada risk juga. Makcik Lau MABB. Ha, danau. Sama juga apa yang berlaku dekat EU. Sama je. Ni. Ya, yeah, H4. Ha, ni. Trend ada, trend buy, betul tak? Ni MSB. Kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Yang kena MABB. Ha. Tu je. Cerita dia. Dan trend ke reversal ke akan ada risiko yang tersendiri. Korang kena faham style tu. Tak ada video. Okay. Kenapa tak jadi? Sebab korang kena faham akan ada risiko dia. Kalau korang nak follow trend, ada momentum, ada ni. Tanpa korang lihat apa yang berlaku dekat daily. Habis lah. Itu je, cerita dia. Tak ada masalah pun. Okay. So, itu cerita dia. So, lepas tu cap tadi, dojo. Okay. Secara dojo ni, apa yang saya fikir adalah downtrend. Okay. Downtrend. Okay, dojon. So, dekat sini dah ada arah. Okay, dah monthly dah bagi arah. Maksud dia, MA5, MA10, dia candle dah close semua lepas itu. So, dia akan test dulu dekat re-entry. Okay. Sama dekat sini. Dia test kat sini. Okay, dia break MA5, MA10 high monthly. Kan ada re-entry dia tu. Cuma tak adalah candle pertama, apa candle pertama ni terus sampai ya, re-entry ni tak ada. Okay, range dia selalunya kalau dalam keadaan normal 5 candle baru dia sampai. Dalam keadaan normal. Okay. So macam ni, arah reverse retest. Kata arah reverse retest. Sekarang ni dalam fasa-fasa dia nak retest. Dalam fasa retest dekat monthly ni, ni lah dia. Ni. Tengok dengan purple white. Ni. Arah. Ni candle dia buat arah. Ni candle dia buat reverse. Sekarang ni, kawasan-kawasan untuk dia retest. Okay. Kita didik dulu benda ni. Nampak tak? Masa retest tu, retest candle ni, apa setup yang ada dekat dia ni? Setup apa ni? MABB. Ha. Lepas tu reverse retest ada.
Sebab tu tak salah pun pakai River Critics, tak salah pun. Cuma style saya, saya suka tengok MR50. Jadi saya style saya ni lah. MR50. Saya tunggu dia break, saya tunggu dia retest. Nak ambil dekat sini, terpulanglah kat korang. Janji saya tahu saya punya setup terbaik. Oh, faham tak? So perjalanan jauh dia adalah sehingga kepada MA5 MA10 monthly. Kalau korang tak tak boleh nak bayangkan berapa jauh dia nak jatuh tu, dekat time frame dia ni, pergi dulu monthly, marking dahulu. Marking dahulu MA5 MA10. Tapi setiap bulan akan ada perubahan. Jadi setiap hari kenalah ubah. So zone ni lah zone ni. Pergi balik kepada daily. Ha, ni. Inilah zone ni. Boleh? Boleh tak? Yakin tak dia boleh sampai bawah? Kalau yakin, entry. Kalau tak yakin, tunggu je lah. Tunggu Tunggu momentum. momentum. Ha. Tunggu momentum pun, lepas muncul momentum, kena tunggu MSB balik. Tunggu momentum lagi. Faham? Okay. So, itulah yang orang cara saya analyse. Okay. So, macam mana saya nak tahu MHV daily valid? MHV sell daily valid? Ashwa. Tukar daripada weekly, pergi daily, pergi H4 pula. Mesti muncul momentum sell. Hanya momentum saja yang memvalidkan dia. So apa-apa bacaan lain, extreme, tak boleh. Tak valid re-entry. Tak valid re-entry dekat weekly. Tak valid MHV dekat daily. Tak valid. Kan? Dia dah buat satu MHV kita sell, dia jatuh jadi arah pukul sell. Tetap tak valid juga walaupun kita dah profit. Dia dah buat arah kukus, kita sell dekat re-entry sell. Sell, 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 sell. Kalau tak ada momentum sell, tak valid juga. Bye bye. Faham? Okay, ni. Itu je. Dia mesti buat satu momentum. Baru valid perjalanan. MSB dia sini. Selagi dia tak valid, nah itulah. Atas bawah, dia melengkapkan pattern dia. Okay. Tu. So nak tahu perjalanan esok, tengok dekat H1. Apa yang dia nak buat. Kalau sini dia, hari ni dia open high low close dia dekat mana. Sini open. Sini close. So candle, open high low close. So kalau ni nak bearish candle, open dia mesti buat satu high. High ni tidak ada momentum. Tidak bagi satu momentum yang signifikan. So, nanti dia buat low lah. Lepas tu nanti sinilah open. Sinilah high. Sini adalah low. Sini adalah close. Clear? Tengok ni. Open dekat sini. Dia naik buat satu high. Ada tak signifikan dia buat high ni? Ada tak impact dekat market? Tak ada. BB pun tak kembang. Sell lah situ. Dia buat sampai momentum dekat sini. Hari ni tipi lah. Hari tu tipi lah. Sini sampai sini tipi. Sebab pecah resistance, retest dekat pecah support, retest dekat resistance. Pecah low BB, retest dekat top BB. Okay. Ini adalah cycle kitaran. Kitaran. Okay. Kitaran apa? Kitaran Bollinger Band. Okay. Ini pecah pecah resisten, pecah top BB. Kawasan 2 BB yang kita nak entry. Buy dekat sini.
pecah top ini, sini tak ada. Okey, dia pecah sini. Sini tengok bibi macam mana, bentuk dia jadi tak? Kembang tak kembang? Kalau tak kembang, lemah dah tu. Dia senang ya, kembang. Momentum kuat. Kuat. Kuncup. Momentum lemah. Lemah. Itu je. Kembang. Dia kembang sini kan. Low BB kembang, top BB kembang. Momentum sel ni kuat. Kita boleh jangkap dia signal. Ha, ni flat. Momentum. Ada momentum. Dia still momentum yang lemah. Sini ada momentum. Tapi BB flat. Dia tetap momentum yang lemah. Sebab itu benda yang saya tengok adalah bentuk BB. Saya memegang asas bentuk BB. Itu je asas saya adalah bentuk Bollinger Band. Okay. Alright. So BBMA ini menceritakan setiap pergerakan. Daripada satu candle, lima candle, 20 candle, 50 candle. Masalah orang dia hanya fokus kepada basic saja. Lima ke candle saja. Satu tak faham, satu candle punya pergerakan tak faham. 20 candle punya pergerakan tak faham. 50 candle punya pergerakan tak faham. Okey. 1, 5, 10, 20 dan 50 candle. So kalau dia guna basic saja 5 saja dia hanya menguasai 20%, 20% daripada garisan Bollinger Band. Okey, kalau dia faham re-entry extreme, DP wajib, MSV, arah pukul, re-entry, momentum, re-entry dan seterusnya. Okey, dia cuma ada 20% saja daripada garisan BBMA punya bacaan. Lagi 80% kena lipat. Betul tak? Padahal setiap candle BBLA dah bagi tahu. Cuma kita kena faham, kita kena ada ilmu tu. Macam mana nak cerita satu candle? Macam mana nak cerita lima candle? Macam mana nak cerita 20 candle? Macam mana nak cerita 50 candle? Faham? BBMA semua dah cerita benda tu. Kita je kena ada ilmu tu. Okay. Itu Dow Jones. Lagi satu Nasdaq. Okay, Nasdaq. Sama. Nasdaq. Apa yang saya nampak, ini adalah arah. Saya menunggu re-entry. Saya menunggu sistem dekat kawasan sini. Re-entry sell dekat weekly. Validnya re-entry sell dekat weekly, dia akan ada momentum dekat H4. So saya pergi daripada sini, saya tukar weekly. Nanti ni saya tukar H4 window time vertically weekly daily H4. So untuk validkan perjalanan re-entry di weekly, hanya momentum sell di H4. Okay, dia boleh berlaku MHV. Dia boleh berlaku arah pukul. Dia boleh berlaku re-entry. Okay. Tapi selagi dia tidak muncul momentum, tak valid. Tak jadi satu trend. Bila dia muncul momentum di kat H4, perjalanan dia, okay, destinasi dia adalah di low BB daily dan MA 5 MS10 dekat MT. Okay. Tapi yang kita nampak sekarang ni low BB jauh. So kita gunakanlah weekly punya. Weekly punya MA5, MS10. Dekat mana garisan tu? Dekat sini. Okay. Ni the first yang dia. Kita resistance yang kita nak tengok. Ni. Okay, sini. Kan MA5, MS10 weekly dekat mana? Area sini. Valley dekat sini. H4, tengok lagi bawah. Sinilah kawasan yang dia nak retest. Okay.
Janji kita nampak, kita nampak zone tu. Dia nak cerita pasal dia jatuh bawah sini, lepas tu hilang momentum, itu cerita lain. Itu cerita lain. Okay, janji kita nampak dulu mana dia nak pergi, destinasi dia. Okay, so next step macam tu. Last dekat goal. Okay, last dekat goal. Monthly, kita nampak momentum. Kita nampak tak ada satu momentum pun. So tak ada signal. Kalau kita nak buy, jatuh memang dia ada reaction untuk dekat MA5, MA10 low. Sebab MA5, MA10 low adalah relatif kepada low BB dekat weekly. Okay. Low BB dekat weekly, dia low BB lah. Support. Bila support, dia mesti akan ada bagi reaction. Okay, cuma yang dekat sini, dia dihalang oleh re-entry dekat weekly. Okay, weekly MA5, MA10 high halang dia untuk naik lagi tinggi. So, bila kita tahu re-entry di weekly, formulanya adalah MHB di daily dan MHB di daily hanya akan valid apabila muncul momentum sell di H4. Okay. So kalau siapa-siapa yang nak entry sebelum muncul momentum, dia adalah reversal trader. Okay, bila reversal trader, tak ada signal pun yang mengatakan entry dia selamat, tak ada. Okay, so dia kalau tak ada benda nak bagi tahu dia entry dia selamat, dia adalah risk taker. Risk yang lagi tinggi dia ambil. Tapi reward tinggi lah. Itu je. Okay. Sebab dia risk taker, dia reward dia pun tinggi juga. So dia entry lah dekat sini, area sini. Okay. Jatuh sini tak ada momentum, TP dulu. Okay. Ada momentum jauh lagi. Okay. So sebab itu saya punya entry point dekat mana. Apa yang saya cerita pasal entry point? Okay. Okay, entry point. Re-entry dekat weekly. Okay. Ketika mana saya nak entry? Ketika daily bagi MHB, ketika H4 pun MHB. Okay. Re-entry dekat weekly, ketika daily bagi MHB, ketika H4 pun bagi MHB. So entry saya dekat sini. Ya? MHB ni. Tu entry point saya. Validnya apabila H4 munculkan momentum. Tak ada muncul momentum, tak valid dah. Tak adalah destinasi. Okay. Boleh? Untuk gold, ada persoalan? Ada soalan dekat tu. Tak ada eh? Okay, tak ada. Saya selesaikan apa ni? Sesi dekat sini. So jangan lupa bahawa saya ada kelas. Okay, saya dah aktif buat kelas daripada bulan 6. So setiap bulan saya akan ambil intake baru. So intake untuk September saya berlangsung berlangsung sampai bulan 9 lah. Okay, saya fokuskan sampai bulan 9. So trade. Sekarang ni saya pun tak ada broker yang saya berminat untuk bulan habis-habis. Okay, sekarang ni saya gunakan broker GMI sajalah. Okay, so kalau siapa-siapa yang nak join, kelas saya masih lagi dalam GMI. Okay, so GMI, korang akan dapat
saya punya perancangan. Mungkin saya ambil waktu sedikit waktu untuk pembentangan tu, tapi saya cakap DMI, memang saya punya aim adalah buat EA. Okay, buat satu team yang akan wujudkan ada EA lah yang kita boleh trade. So, tapi saya perlu ada sedikit masa untuk pembentangan dengan orang yang tukang buat EA tu. Tapi itu side lain, saya fokus kepada education saja. So dekat education, saya akan tawarkan lagi banyak in-depth, lagi lagi mendalam, okay, dalam trade ni. So saya ada tawarkan dekat dalam kelas lah. Okay, siapa-siapa yang berminat boleh register dekat saya kita punya link. Okay, kita register. Okay, dekat channel ni saya ada, saya punya link lah untuk kita untuk daftar. Okay, itu saja. So saya tamatkan rakaman dekat sini.